Sebilah golok lengkung yang bersinar tajam, tahu-tahu sudah kutung menjadi dua bagian, dan terang jatuh ke tanah. Terjatuhnya persis di sisi badan si lelaki berlengan tunggal itu, entah apa sebabnya, tahu-tahu sudah berlutut di atas tanah, berlutut di hadapan si nenek sambil bermandi keringat. Tampaknya ia sedang berusaha keras untuk bangkit berdiri. Tapi sayang, sekalipun segenap tenaganya sudah dikerahkan, ia tetap belum berhasil untuk berdiri. Nenek itu menghela napas panjang, lalu gumamnya, "Sedari tadi aku toh sudah bilang, terhadap urusan kalian, sekalipun kamu berlutut sambil memohon kepadaku, aku pun tak akan mengambil peduli, rupanya kau benar-benar tidak menurut." Jangan-jangan telingamu lebih tuli daripada telingaku sambil mengomel di alantas berjalan keluar dari situ. Dengan menurut sekali hoat liopi mengikuti di belakangnya, jangankan membangkang, untuk bernapas keras-keras pun tidak berani. Sekujur badan si lelaki bercodet pun sudah bermandikan keringat, tiba-tiba serunya, ciam pual, harap tunggu sebentar apalagi yang harus ditunggu. Apakah kau juga ingin berlutut di hadapan kutat kala Ciampu sudah mencampuri urusan ini? Aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi, harap Ciampu suka meninggalkan namamu agar aku bisa memberi pertanggungan jawab kepada majikan kami nanti kau ingin mengetahui namaku betul kau masih belum pantas untuk mengetahui namaku, sekalipun ku katakan juga belum tentu kau akan mengerti setelah berhenti sebentar, nenek itu melanjutkan kembali kata-katanya, tapi kau boleh pulang menyampaikan kepada majikanmu, katakanlah ada seorang sobat lamanya menasehati dirinya, bocah cilik itu patut dikasihani, lebih baik jangan dipaksa terus-menerus, kalau tidak orang lain pun akan merasa tidak leluasa untuk melihatnya selesai berkata pelan. Pelan dia berjalan keluar dari ruangan. Lelaki bercodat itu segera memburu ke depan, agaknya dia seperti ingin menanyakan sesuatu lagi kepadanya. Tapi di luar pintu sudah tiada seorang manusia pun, baik si nenek maupun Hoat Liokpi, Kedua-duanya sudah lenyap tak berbekas. Ternyata si nenek tukang menanak nasi ini adalah seorang jago persilatan yang berilmu tinggi. Sedemikian tingginya kepandaian silat yang dimilikinya itu sehingga orang lain mimpi pun tak pernah menduga. Tak heran ketika si anjing bulldog dan si tongkat hendak melakukan penggeledahan ke rumah pegadaiannya dulu sewaktu muncul kembali sikapnya begitu menghormat. Kalau mereka bukannya sudah dibikin keok oleh si nenek tersebut, sudah pasti mereka telah mengetahui siapa gerangan dirinya itu. Sekarang Quick Tailok dan Yanjit baru dibikin mengerti. Tapi mereka masih ada satu hal yang merasa tidak habis mengerti, setelah saling berpandangan sekejap serintak mereka meluncur ke arah belakang sana. Di belakang situ terdapat sebatang pohon, sebatang pohon yang besar sekali. Di atas pohon tiada duanya yang ada, cuma timbunan salju. Terpaksa Yanjit harus berjongkok di atas dahan pohon, sedangkan Quick Tailor duduk dengan begitu saja, tapi kemudian ia melompat bangun dengan kaget, sebab pantatnya seperti digores dengan golok. Salju di atas dahan pohon itu sungguh dingin dan tajam, bagaikan sebilah golok. Janjit menghela napas dan menggelengkan kepala berulang kali. Katanya, "Setiap kali hendak duduk, apakah tak pernah kau periksa dulu ada apanya di bawah pantatmu itu?" Quick, Taylor tertawa getir. "Aku tidak memperhatikannya. Aku sedang memikirkan satu urusan sahutnya. Dahan pohon itu sangat besar dan kuat. Dia pun berjongkok di samping Janjit." Seraya berkata lagi, "Aku sedang memikirkan si nenek tadi." Padahal dia adalah seorang jago persilatan yang sangat luar biasa. Mengapa ia bersedia menjadi seorang tukang masaknya? Hoat Liokpi dari rumah Pegadaian Yanjib termenung sejenak. Lalu sahutnya, mungkin saja ia seperti juga Hang Sihu, sedang menghindarkan diri dari pencarian orang lain. Sepintas lalu alasan ini seakan akan sangat kuat sekali. Akan tetapi sesudah direnungkan kembali. Ternyata terdapat banyak hal yang tak bisa diterima dengan akal dunia bukan sedaun kelor masih terdapat banyak tempat lain yang bisa dia gunakan untuk menghindari kejaran orang. Apalagi buat seorang jago silat yang begitu lihai seperti dia, anehnya, kenapa ia bersedia menjadi babunya orang lain, bersedia mendapat perintah orang dan menerima makian orang sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, dia melanjutkan. Sekalipun dia ingin menjadi seorang babu, sepantasnya kalau dia menjadi seseorang yang agak terhormat atau suatu tempat yang lebih baik. Kenapa justru, oh, atliok si lit yang dicari? Apakah hal ini tidak mengherankan? Jadi, kau tidak habis mengerti, ya? Aku benar-benar merasa tidak habis mengerti persoalan yang bisa membuat kau tak habis mengerti. Pasti tak akan dimengerti pula oleh orang lain, quick taylock tertawa. Kalau aku pun tidak mengerti, biasanya memang tak banyak orang yang bisa memahaminya. Mungkin saja dia memang menginginkan agar orang tidak habis mengerti, tapi persoalan yang bikin orang tidak habis mengerti masih banyak sekali. Coba katakan, kalau dilihat ilmu silatnya, mungkin tidak banyak manusia di dunia ini yang sanggup untuk menandinginya. Mendengar perkataan itu, Yanjit manggut-manggut sahutnya sambil menghela nafas pula, ilmu silat yang dimilikinya memang sangat tinggi. Bukan saja belum pernah kujumpai ada orang yang memiliki kepandaian silat selia itu, bahkan pada hakikatnya mendengar pun belum pernah oleh karena itu, aku beranggapan bahwa sesungguhnya ia tak perlu takut kepada orang lain, dia pun tak perlu menyembunyikan diri, jangan lupa, di antara manusia yang lihai masih ada yang lebih lihai lagi, di antara bukit yang tinggi masih ada yang lebih tinggi lagi. Itu mah pepatah kuno yang sudah usang sekalipun sudah usang. Kadangkala teori yang makin usang semakin masuk di akal. Oh, 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 oh rahasia lim tai. Pengseandainya ia benar-benar lagi menghindarkan diri dari kejaran orang kata quick tylock. Paling tidak gerak geriknya pasti akan jauh lebih rahasia. Tapi setiap kali kita berkunjung ke rumah pegadaian, kita selalu masuk keluar dengan leluasa, sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia khawatir dikenali orang lain pada waktu itu. Apakah kau bisa menduga manusia macam apakah dirinya itu tidak? Kalau toh orang lain tak menduga siapakah dia, kenapa pula dia mesti takut bertemu orang lain? Jadi menurut pendapatmu, seperti juga Hang Sihu, dia pun sudah merubah wajahnya menjadi wajah yang lain dalam dunia persilatan. Oh, bukan hanya Hang Sihu seorang yang pandai menyaru lantas, kenapa si anjing buledok dan si tongkat bisa mengenalinya hanya dalam sekilas pandangan saja? Dari mana kau bisa tahu kalau mereka dapat mengenalinya hanya di dalam sekilas pandangan saja? Kalau mereka tak dapat mengenalinya, mengapa pula sikap mereka terhadap Hoat Liokti begitu menghormat dan munduk munduk? Yan Jit segera mengerdipkan matanya, lalu berkata, lantas menurut pendapatmu? Apa pula yang sebenarnya telah terjadi menurut pendapatku, dia dengan Hoat Liokpi pasti mempunyai suatu hubungan yang agak luar biasa. Mungkin saja dia adalah sobat lamanya Hoat Lyokpi atau mungkin familinya nya Hoat Lyokpi. Apakah hal ini bukan suatu alasan ya? Memang suatu alasan. Tak kusangka kau pun mengakui kalau aku beralasan. Quick Taylor tertawa. Tentu saja karena pendapatku sendiri pun juga demikian. Sahut Yanji sambil tertawa pula, "Quick, Taylor menjadi tertegun. Kalau toh pendapatmu sama dengan pendapatku, mengapa kau mesti mengumpat aku seru?" seng pemuda tertegun sebab sejak dilahirkan, aku memang sudah suka mengumpak orang. "Quick, Taylor segera melototinya sampai lama." Kemudian baru berkata, seandainya aku bilang salju ini putih maka aku akan mengatakan kalau salju itu hitam. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 bagaimanapun cerdiknya kau, betapa rajinnya kau bekerja, ada kalanya akan ketangguh juga pada tandingannya. Maka bila hal ini sampai terjadi, bagaimanapun hebatnya kau, semua kepandaianmu seolah-olah menjadi mati kutu. Agaknya Yanjit adalah tandingan dari Quick Lok, Apapun juga yang dilakukannya seakan-akan terbentur semua pada batunya. Lewat beberapa saat kemudian, sambil tertawa dia baru berkata lagi. Paling tidak ada satu hal yang mau tak mau harus kau akui akan kebenarannya. Soal apa kali ini Hoat Lyokpi tidak berhasil membeseti kulit seorang manusia pun, kata Quick Lok sambil tertawa. Lagi-lagi kau keliru, lagi-lagi aku keliru seru Quick Tai sambil tertawa getir. Yaa, paling tidak kali ini Hoat Liot telah membeseti kulit seseorang, kulit siapa yang dibeseti kulitnya sendiri sebenarnya siapakah manusia yang dinamakan Lim Tai Peng itu? Apa sebabnya ada seorang yang bersedia menghamburkan uang sebesar beberapa ribu tahi perak hanya bermaksud untuk mencari jejaknya? Ada persoalan apa mereka mencarinya? Menurut pendapatmu, apa sebabnya orang-orang itu pergi mencari Lim Tai? pengtanya Quick Tai Lok. Tampaknya ia sudah lebih pandai menguasai diri, sebab kali ini ia tidak mengemukakan pendapatnya sendiri. Yan Jit termenung sebentar, kemudian katanya, seandainya kau bersedia menghamburkan uang sebesar lima 6 ribu tahil perak untuk mencari seseorang mungkin tujuannya karena apa aku tak berakal melakukan perbuatan semacam ini sahut quick tay sambil tertawa Yanjit melirik sekejap ke arahnya lalu berkata seandainya aku lenyap secara tiba-tiba dan kau harus menghamburkan uang sebesar 5000 tahil perak untuk menemukan diriku bersediakah kau untuk melakukannya tanpa berpikir panjang lagi quick Ta segera menjawab Tentu saja bersedia demi kau. Sekalipun aku mesti menggadaikan batok kepalaku, juga aku bersedia mencorong sinar tajam dari balik mati. Lanjut, sorot mata seseorang baru akan memancarkan sinar tajam bila ia sedang merasa sangat kelembira atau merasa sangat bangga. Karena kita adalah sahabat karib, maka aku bersedia untuk melakukannya, kata Quick. Tailok lagi, tapi... Lim Tai Peng sudah pasti bukan sahabat karibnya kedua orang itu, dia tak nanti akan bersahabat dengan manusia-manusia macam begitu yang jip manggut-manggut, sahutnya, seandainya ada orang telah membunuhku, bersediakah kau menghamburkan yang sebesar 5.000 tahil perak untuk menemukan jejak pembunuhnya? tentu saja mau, sekalipun harus beradu jiwa, aku juga pasti akan mencari orang itu sampai ketemu dan membalaskan dendam bagimu. Tapi kemudian dia lantas menggeleng, katanya lagi, tapi Lim Tai Peng belum pernah membunuh manusia, aku rasa sikap menderita dan tersiksa yang diperlihatkannya sehabis membunuh Lam Kiong Chou itu sudah pasti bukan dilakukannya dengan berpura-pura. Bila ada orang telah merampas 50 laksa tahil perak milikmu, kemudian kau menghamburkan 5.000 tahil perak untuk mencarinya, tentu saja kau bersedia untuk melakukannya bukan tapi ketika Lim Tai Peng datang, seperseruang pun tidak dimilikinya, apalagi di Attoh bukan manusia semacam itu yang jit segera tertawa. Sekarang bukan aku yang mendebat ucapanmu, adalah kau yang terus-menerus mendebat perkataanku serunya. Quick Tai Lok turut pula tertawa. Yaa, soalnya aku juga tahu kalau hati kecilmu yang sesungguhnya juga tidak berpendapat demikian. Yan Jit menghela napas panjang, katanya sambil tertawa getir. Terus terang saja, pada hakikatnya aku pun tidak berhasil menemukan jawaban yang tepat. Apa sebabnya mereka mencari Lim Tai Peng, walaupun tak bisa ditemukan, Apakah kau lupa aku sudah banyak belajar Kero menanyai orang dari diri si tongkat sinar lentera di dalam kamar masih terang benderang, tidak kelihatan ada orang berjalan keluar, juga tidak kelihatan ada orang berjalan masuk. Baru saja mereka bersiap-siap akan menanyai kedua orang itu, tiba-tiba daun jendela dibuka orang. Seseorang sedang menggapai ke arah mereka dari depan jendela. Sementara kedua orang itu masih belum mengerti jelas siapa gerangan yang sedang digapai, sambil tertawa, orang itu sudah berkata lebih dulu. Di atas pohon, udara tentu sangat dingin. Mengapa kalian berdua tidak masuk saja ke dalam untuk menghangatkan badan api pemanas dalam ruangan itu amat besar? Duduk di tepi perapian, sudah barang tentu jauh lebih nyaman ketimbang berjongkok di dahan pohon. Orang yang menggapai mereka dari jendela tadi, kini sudah duduk kembali. Orang itu bukan si lelaki bercodek di wajahnya, juga bukan si manusia berlengan tunggal yang berwajah bengis. Sesungguhnya orang itu sama sekali tidak terlihat ada di dalam ruangan tadi. Sebaliknya orang-orang yang tadi berada dalam ruangan, kini sudah pergi entah kemana. Quick-Tailog tidak melihat mereka keluar dari situ. Juga tidak melihat orang ini masuk ke dalam, hanya ada satu hal yang membuat Quick Lok merasa agak terhibur dan lega. Dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya, orang ini jauh lebih sedap dipandang daripada kedua orang tadi. Yang lebih penting lagi, orang ini adalah seorang perempuan. Sesungguhnya dia sudah tidak termasuk muda lagi, tapi wajahnya masih cantik dan agak menawan hati. Di dunia ini, memang terdapat semacam perempuan yang bisa membuat kau tidak akan memperhatikan usianya, dan kebetulan sekali, dia adalah perempuan semacam itu. Perempuan yang cantik, kebanyakan angkuh, tak tahu aturan, hanya sedikit sekali yang terkecuali. Kebetulan, dia termasuk di dalam pengecualian tersebut. Anehnya, perempuan semacam ini mengapa secara tiba-tiba bisa muncul di dalam ruangan tersebut. Setelah tertawa, katanya lebih lanjut, "Apa pula hubungannya dengan kedua orang itu? Apa pula hubungannya dengan persoalan ini? Tentu saja, Quick Tailoh ingin bertanya, tapi hingga detik itu belum juga ada kesempatan." Setiap kali bila dia ingin bertanya, ternyata ia telah didahului terus oleh orang lain. Bila ada seorang perempuan semacam itu mengajukan pertanyaan kepadamu, tentu saja kau harus menjawab lebih dulu. Aku siwi," kata perempuan itu sambil tersenyum. "Dan kalian berdua, aku si Quick, dan dia Xian yang dari huruf yang cuci burung walet. Tian Jit segera mendelik ke arahnya, tapi sebelum dia mengucapkan sesuatu, Wei Hujan telah berkata lagi sambil tertawa. Semua teman Lim Tai peng tak ada seorang pun yang tidak kukenal. Mengapa belum pernah kujumpai kalian berdua kembali?" Quick, Tai Lo ingin berebut menjawab, mendadak ia menjumpai Yan Jit sedang mendelik ke arahnya. Terpaksa dia harus menundukkan kepalanya dan mendaham pelan. Pelan-pelan Yan Jit baru mengalihkan sinar matanya ke wajah Wei sahutnya hambar, "Dari mana kau bisa tahu kalau kami ini adalah temannya Lim Tai? Pengkalian berdua datang dari tempat kejauhan dengan menempuh hujan salju serta angin kencang, kemudian menunggu di luar dalam udara sedingin ini?" Sudah barang tentu bukan dikarenakan tahu ke rumah pegadaian itu bukan mengapa tidak mungkin Wei Hujan tersenyum. Naga akan berteman dengan naga, burung hang akan berteman dengan burung hong, masih cukup jelas bagiku untuk mengetahui siapa tepatnya berteman dengan siapa yang Jit segera mengerdipkan matanya. Kalau begitu, ternyata kau juga kenal dengan Lim Tai bukan tanda tanya Wei manggut-manggut. Sambil tertawa kembali Anjit berkata, Padahal tidak seharusnya kuajukan pertanyaan seperti ini, bahkan temannya saja kau kenal semua, tentu saja kenal dengan dirinya YAA, memang boleh dibilang kenal sekali Wi Hujan tersenyum. Lain kali, bila kau bertemu lagi dengannya, tolong sampaikan salam dari kami, katakan kalau kami merasa rindu sekali dengannya seru yang jip lagi. Aku pun ingin sekali berjumpa muka dengannya, maka sengaja aku datang untuk minta petunjuk dari kalian berdua minta petunjuk apa aku minta kalian berdua suka memberitahu kepadaku. Selama dua hari belakangan ini dia berada di mana Yanjit merasa seperti amat terkejut bercampur keheranan lalu serunya dengan cepat. Hubunganmu dengannya jauh lebih akrab daripada kami, dari mana aku bisa tahu dia berada di mana sekarang Wi Hujin segera tertawa. Bagaimana akrabnya seorang teman, kadang dia pun bisa lama sekali tak pernah yang Jit menghela napas panjang, "Ara a a a -i, i i aku malah punya rencana untuk meminta bantuanmu agar mengajak kami untuk pergi menjumpainya. Apakah kalian juga tidak tahu di manakah ia berada sekarang? Kalau kau sendiri pun tidak tahu dari mana kami bisa tahu." Seorang pun di antara temannya ini tak ada yang kami kenal. Mendadak ia bangkit berdiri sesudah menjura katanya, waktu sudah tidak pagi lagi. Kami harus segera mohon diri. Hujan tertawa Ewa. Oh, oh oh oh, kalian berdua akan pergi? Maaf, aku tidak menghantar. Tidak menghantar. Ternyata ia sama sekali tidak berniat untuk menghalangi kepergian mereka dengan begitu saja dia membiarkan Yanjit berdua pergi meninggalkan ruangan. Baru keluar dari rumah, penginapan Quick Tailok sudah tidak tahan berseru, "Aku benar-benar merasa kagum kepadamu. Kau memang hebat sekali! Hebat, kenapa kalau kau sudah mulai berbohong?" Pada hakikatnya, tidak jauh berbeda dengan orang yang sedang berbicara sungguhan. Yanjit segera melotot sekejap ke arahnya, kemudian berkata pula, "Aku pun sangat mengagumi dirimu. Kagum apa kepadaku? Manusia macam kau memang jarang terdapat di dunia ini." Asal melihat ada perempuan yang menarik, tanggal lahir sendiri pun sudah terlupakan sama sekali. Kalau bisa seakan-akan semua rahasianya akan diungkapkan keluar itu mah. Disebabkan aku lihat dia tidak mirip orang jahat sahut quick dialogue sambil tertawa. HMM, memangnya orang jahat akan pasang papan nama di atas wajahnya seru yang sambil tertawa dingin. Seandainya dia bermaksud jahat, Masakah kita dibiarkan pergi dengan begitu saja? Kalau tidak membiarkan kita pergi lantas bagaimana? Apakah dia mempunyai kemampuan untuk menahan kita? Quick Tailok segera menghela napas panjang. Aaai, andai kata kau menganggap dia hanyalah seorang perempuan biasa saja, maka pandanganmu itu keliru besar, Roya. Oh yeah, semua gerak gerik kita agaknya diketahui olehnya dengan jelas. Cukup mengandalkan persoalan ini aku berani memastikan kalau dia bukan manusia sembarangan apa saja yang dia ketahui ia tahu kita datang dari luar kota, dia tahu kita sembunyi di atas pohon, mendadak dia menghentikan ucapannya lalu berbisik. Coba kau lihat di depan pintu toko obat di belakang sana tak usah dilihat lagi jadikah sudah tahu kalau ada orang sedang menguntil di belakang kita sambil tertawa dingin yang jip manggut-manggut. Sementara itu, mereka sudah berbelok ke sebuah jalanan yang lenggang, dan sepi. Toko-toko di situ menutup pintu agak awal. Saat itu, hampir tiada orang yang perlu lalang lagi di sana. Toko obat itu pun sudah menutup pintu, tapi seorang manusia berbaju hitam yang pendek kecil sedang berdiri di belakang pintu sambil kadang-kala melongokkan kepalanya, memperhatikan mereka. Apakah orang ini mengikuti kita terus-menerus baru keluar dari rumah penginapan, aku telah mengetahui jejaknya. Maka aku baru sengaja memblok kejalanan ini sesudah tertawa dingin, lanjutnya, sekarang, tentunya kau sudah mengerti bukan, apa sebabnya Wi Hu Jin membiarkan kita berlalu dengan begitu saja masakah dia sudah tahu kalau kita sebenarnya tinggal bersama Lim Tai Peng? maka sengaja membiarkan kita pergi dengan begitu saja sementara dia suruh orang mengikuti kepergian kita secara diam-diam hmm, Quick lok menghela napas panjang Perhitungan Si Poanya hebat juga cuma sayang ia terlalu menilai rendah diri kita memangnya kau anggap dia memandang sebelah mata kepadamu yang Yanjit dingin walaupun aku tiada sesuatu yang luar biasa tapi bukan sesuatu yang gampang buat orang lain bila ingin menguntit diriku. Woye Akwik Taylok mengerdipkan matanya, lalu tertawa. Siapa ingin menguntil diriku, maka dia harus mencicipi dulu hembusan angin barat laut di jalanan tersebut, hanya rumah makan yang belum menutup pintu. Tak tahan Yanjit segera tertawa, katanya, aku lihat mungkin kau bukan berniat untuk menyuruh orang lain minum angin barat laut, adalah kau sendiri yang ingin minum arak bukan aku minum arak dan dia minum angin barat laut pokoknya kan semua orang minum meski berbeda apa yang diminum Quick Lok mempunyai suatu penyakit di dalam minum arak sebelum minum sampai mabuk dia takkan pergi bila di kolong langit masih ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya itu maka dia pastilah yanjit rantai emas itu sudah digadaikan sebesar 50 tahil perak, separuh di antaranya sudah diberikan kepada Ong Tiong, sedang Quick Tai ternyata tidak menghabiskan isi sakunya dengan minuman tersebut. Bahkan ketika keluar dari warung itu, dia masih tetap sadar, tetap bisa mengenali orang. Betul juga, manusia berbaju hitam itu masih menunggu di depan pintu sambil minum angin barat laut. Quick Lok segera menghela napas panjang, katanya, seharusnya aku mesti membiarkan dia lebih banyak minum sebab kelihatannya dia belum puas tapi kau sudah minum terlalu cukup. Kalau minum terlalu banyak lagi, maka seorang bocah yang berusia tiga tahun dia pasti dapat menguntil dirimu. Quick Lok segera melototkan sepasang matanya bulat-bulat, serunya. Siapa bilang begitu sekalipun aku lari dengan kaki sebelah belum tentu dia bisa menyusulku. Kau tidak percaya aku cuma percaya satu hal-hal apa sekalipun dia dapat menyusulmu, kau pun dapat meniupnya sampai pergi meniupnya sampai pergi? Bagaimana cara meniupnya? Meniup seperti kau sedang meniup kertas, membual apapun tidak diucapkan oleh Quick Tailok tiba-tiba dia melompat ke muka dan mengayunkan kakinya. Ternyata lompat tersebut mencapai dua kaki lebih. Yancik segera menghela napas panjang sambil menggeleng gumamnya, "Heran, kenapa orang ini selamanya tak pernah dewasa 000 nol 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 putih nol 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 menyaksikan pepohonan di balik timbunan salju itu seakan-akan sedang lari ke belakang. Sesungguhnya pohon itu tidak lari, yang sedang berlarian adalah sepasang kakinya. Ia bukannya sedang takut tak bisa melepaskan diri dari penguntilan manusia berbaju hitam di belakangnya itu, melainkan dia khawatir tak bisa menyusul Yanjit. Bila Yanjit sedang mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, maka dia akan berubah bagaikan seekor burung walet. Quick Tailock sudah mulai terengah-engah napasnya. Saat itulah Yan Jit baru pelan-pelan menghentikan gerakan tubuhnya, lalu sambil mengerling sekejap ke arahnya, dia menegur sambil tertawa, "Apakah kau sudah kepayahan, Quick Tailock?" menghembuskan napas panjang dan tertawa getir. "Makanku lebih banyak daripada darimu, kepalaku juga lebih gedam daripada dirimu." Tentu saja lariku tak berakalan bisa menangkan kau makan si kuda lebih banyak darimu, kepalanya juga lebih gedean daripada dirimu mengapa larinya justru lebih cepat daripada kau. Aku bukan kuda dan kakekku cuma dua yang jit segera tertawa. Bukankah kau pernah bilang sekalipun sedang lari dengan satu kaki, orang lain jangan harap bisa menyusul dirimu bukan kau yang kemaksudkan memangnya kau anggap orang lain tidak becus tentu saja. Tiba-tiba Yanjit menghela napas panjang lalu katanya, Mengapa, kau tidak berpaling untuk melihat sendiri begitu quick tailok berpaling dia lantas dibikin tertegun. Tiba-tiba dia menjumpai ada seseorang berdiri di tengah jalan sana. Jalanan itu putih, sedangkan orang itu hitam. Manusia berbaju hitam yang bersembunyi di belakang pintu warung obat tadi, ternyata saat itu sudah menyusul sampai di sana. Quick Tailock tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian berkata, "Sungguh tak sangka bocah keparat ini bisa berlari dengan begini cepatnya. Jangankan kau cuma memakai sebuah kaki saja, tampaknya sekalipun kau lari dengan memakai tiga buah kaki pun, dia tetap akan mampu mengikuti dirimu." Percaya tidak aku percaya Yanjit memandang ke arahnya, sinar matu itu penuh dengan makna senyuman. Dia memang seorang yang menyenangkan. Yang paling menyenangkan adalah keberaniannya untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, kendati pun tak sedikit kesalahan yang pernah dilakukannya, dia masih tetap merupakan lelaki yang menyenangkan. Ketika tak mampu meninggalkan kejarannya, itu berarti kita tak boleh pulang ke rumah benar. Tapi kalau tidak pulang, kita harus ke mana tiada tempat yang bisa kita kunjungi. Tapi kemudian sambil mengerditkan matanya mendadak ia tertawa, katanya lebih jauh, "Kau masih ingat dengan apa yang kau ucapkan tadi apa yang pernah kukatakan. Kau bilang, sekalipun dia benar-benar mampu menyusulku, aku pun masih bisa meniupnya pergi? Ah, ah, ah masakah kau memiliki kemampuan sebesar itu, Seru Yanji sambil tertawa. Tentu saja, dengan care apa kau hendak meniupnya pergi dengan kepalanku?" Tiba-tiba ia membalikan badannya dan berjalan mendekati orang berbaju hitam itu. Orang berbaju hitam itu berdiri di tengah jalan sambil mengawasi dengan tenang. Hebat benar orang ini, sungguh pandai ia mengendalikan diri. Habis kesabaran Quick Tylok, pelan-pelan dia berjalan ke depan sementara hatinya sedang berputar. Dia sedang mempertimbangkan untuk membuka mulut lebih dulukah atau menggerakkan kepalanya? Siapa tahu. Orang berbaju hitam itu pun tak sanggup mengendalikan diri, sambil putar badan ia lantas kabur meninggalkan tempat itu. Quick Tylok juga tak sanggup mengendalikan diri, dia mengerahkan tenaga dan mengejar dari belakang. Mendadak ia menemukan bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimiliki berbaju hitam itu tidak berada di bawah Yanjit, sekalipun ia mempunyai tiga buah kaki juga, belum tentu dapat menyusulnya. Terpaksa dengan suara lantang, teriaknya, "Sobat, tunggu sebentar! Aku hendak berbicara denganmu, tapi orang berbaju hitam itu justru tidak menunggu. Dia malahan lari semakin cepat." Quick, taylok menjadi naik darah. Segera teriaknya, "Keras, keras! Hei, apakah kau tuli tiba-tiba orang berbaju hitam itu berpaling dan tertawa?" Sahutnya, "Benar, aku memang tuli sekali." Apa yang kau ucapkan tak sepatah kata pun yang ku dengar agaknya untuk membuat berkobarnya amarah Quick Tailok. Siapa saja yang berhasrat untuk membuat Quick Tailok marah hal ini bisa dilakukannya secara gampang, sebab dia memang seseorang yang gampang menjadi marah. Begitu amarahnya berkobar, ia lantas mengejar dengan kencang. Tadi, sebenarnya orang berbaju hitam itu yang menguntil mereka, tapi sekarang justru dia menguncil orang berbaju hitam itu. Terpaksa Yan Jit harus mengiringinya untuk turut mengejar ke depan. Di tepi jalan situ terdapat sebuah hutan yang tertimbun salju, di balik hutan ternyata ada cahaya lampu. Orang berbaju hitam itu segera berkelebat lewat di dalam hutan tadi, kemudian tubuhnya lenyap tak berbekas. Cahaya lampu masih bersinar terang di situ. Cahaya lampu itu memancar keluar dari balik sebuah rumah, ternyata orang berbaju hitam itu menerjang masuk ke dalam rumah itu. Sambil menggigit bibir, Quick Tailok berseru dengan gemas, tunggulah aku di luar, akan ku periksa rumah itu, Yan Jit tidak berbicara, dia pun tidak menahan pemuda itu. Apabila Quick Tailok sudah berniat untuk melakukan sesuatu, pada hakikatnya tak seorang pun yang sanggup untuk menghalanginya. Sekalipun dia ingin terjun ke sungai, Yan Ji terpaksa harus menemaninya juga. Pintu rumah di mana cahaya lentera itu berasal berada dalam keadaan terbuka lebar. Ketika Quick Tai Lok menyerbu masuk ke dalam pintu rumah, kembali ia bikin tertegun. Di dalam ruangan itu tampak sebuah perapian, di samping perapian duduk seorang perempuan yang berwajah cantik. Ternyata perempuan itu adalah Hui Hujin. Ketika menjumpai Quick Tylock, sedikit pun ia tidak merasa heran atau kaget, malah ujarnya sambil tersenyum, "Udara di luar sana tentu sangat dingin, mengapa kalian berdua tidak masuk untuk menghangatkan badan? Tampaknya kehadirannya di sana adalah khusus untuk menantikan kedatangan kedua orang itu 000000000. No, 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 no. Selain dia, dalam ruangan itu masih ada seseorang, itulah si orang berbaju hitam." Begitu melihat kehadiran orang itu di sana, api kemarahan dalam hati Quick lo Kontan saja berkobar. Tak tahan dia menyerbu masuk seraya berteriak keras, "Mengapakah selalu menguntil di belakangku orang berbaju hitam itu mengeritkan matanya berulang kali?" Kemudian menjawab, "Aku yang sedang menguntilmu." "Atau kau yang sedang menguntil diriku mencorong sinar bening dari balik matanya." Tentu saja, kau yang sedang menguntil diriku, sahut Quick Tylock. Kembali orang berbaju hitam itu tertawa. Tahukah kau tempat manakah ini tidak kalau begitu ku beritahukan kepadamu, tempat ini adalah rumahku rumahmu. yaa -a, betul, jawab orang berbaju hitam itu sambil tertawa. Andai kata kau tidak menguntilku, mengapa kalian bisa sampai di dalam rumahku, Quick Tylock? Jadi tertegun. Tiba-tiba ia merasakan bahwa sinar mata orang berbaju hitam itu bukan saja amat jeli, senyumannya pun sangat manis. Ternyata orang berbaju hitam itu adalah seorang gadis yang memakai baju hitam, lagi pula usianya paling banter sekitar 6-17 tahunan. Dalam keadaan begini sekalipun Quick Tai memiliki banyak alasan juga percuma saja sebab dia tak mampu untuk mengucapkan sepatah kata pun. Sambil tertawa Wei Hujin lantas berkata, toh kalian berdua sudah sampai di sini mengapa tidak duduk lebih dulu? Silahkan masuk, silahkan masuk di samping perapian terdapat dua buah bangku. Yan Jit segera duduk lalu katanya tiba-tiba sambil tertawa, agaknya kau sudah menduga kalau kami bakal datang kemari, maka kau sengaja menunggu kami di sini. Wei Hujin tersenyum. Kalian ingin pergi, aku tak bisa menahannya, Kalian mau datang, aku pun tak bisa menolaknya. Bila kami akan pergi juga sekarang," tanya Yanji. "Aku pun masih tetap dengan perkataan yang lalu. Perkataan apa tidak menghantar? Tidak menghantar, tapi kau masih akan menyuruh adik kecil itu untuk menguntil di belakang kami. Ona berbaju hitam itu segera melotot. Siapa yang sedang menguntil kalian?" protesnya. Toh, jalanan itu bukan milik kalian. Kalau kalian boleh melewati jalan itu. Mengapa aku tak boleh kalian saja boleh seenaknya saja menyerbu ke rumahku? Memangnya aku tak boleh mengambil jalan yang sama dengan kalian? Wah, oh, oh, rupanya kau hanya secara kebetulan saja mengambil jalan yang sama dengan kami. yang jip tertawa dingin. Tetap sekali wah, kalau begitu sungguh amat kebetulan. Wi hujan tertawa ewa, katanya. Bila usiamu sudah agak meningkat nanti kau akan segera mengetahui kalau kejadian yang kebetulan memang tak sedikit jumlahnya. Kalau begitu kau sudah bertekad untuk menemukan kembali Lim Tai dari tangan kami. Soal itu mah harus dilihat dulu apakah kalian tahu kemana perginya atau tidak sahut Wei Hujin sambil tertawa. Seandainya kami tahu asal kalian tahu maka cepat atau lambat aku pun bakal tahu juga tiba-tiba yang jip mengedipkan matanya kepada quick tie kemudian ujarnya andai kata kaki seseorang sudah dibelenggu dengan tali dapatkah ia menguntil orang lagi agaknya tak bisa jawab quick tie lock tepat sekali jawabanmu itu mendadak dari sakunya meluncur keluar seutas tali dan secepat kilat menyambar kaki si nona berbaju hitam itu ibaratnya seekor ular Tali tersebut dengan cepat dan tepat bahkan seakan-akan mempunyai macam meluncur ke muka. Asal dia sudah melancarkan serangan dengan talinya, jarang sekali ada orang yang mampu menghindarkan diri. Sesungguhnya nona berbaju hitam itu sama sekali tidak berkelit, sebab tali itu sudah berada di tangan Wei Hujin. Tangannya pelan-pelan diulurkan ke depan, tapi kenyataannya meski gerak tali itu cepatnya luar biasa, tapi entah mengapa tahu tahu sudah berada dalam genggamannya. Yanjik segera menarik dengan sepenuh tenaga. Dia bermaksud untuk menarik kembali talinya. Wei Hu sama sekali tidak menggunakan tenaga, tapi entah mengapa tahu tahu tali itu sudah berada di tangannya. Paras muka Yanjik berubah hebat. Hanya seorang yang tahu apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Dia hanya merasakan dari balik tali itu muncul segulung tenaga yang aneh sekali, sedemikian dahsyatnya tenaga serangan tersebut, membuat separuh badannya sampai kini masih terasa kesemutan. Selama hidup, ia belum percaya kalau di dunia ini terdapat tenaga dalam yang begitu dahsyatnya, tapi sekarang, mau tak mau ia harus mempercayainya. Sambil tersenyum Wei Jin lantas berkata, padahal sekalipun kau benar-benar hendak membelenggu sepasang kakinya juga percuma Yanjit termenung beberapa saat lamanya kemudian dia menghela napas panjang Ya, memang percuma paling tidak kau harus membelenggu sepasang kakiku lebih dulu benar tapi aku berani menjamin mungkin di dunia ini tak ada seorang manusia pun yang sanggup membelenggu kakiku kata Wihujin sambil tertawa lebar Aku mempercayainya tiba-tiba ia tertawa lalu katanya pula tapi aku pun dapat membuktikan sesuatu kepadamu membuktikan apa walaupun aku tak sanggup untuk membelenggu kaki kalian tapi masih sanggup untuk membelenggu kaki orang lain asal kaki orang ini sudah dibelenggu maka sekalipun kalian mempunyai kemampuan yang bagaimana hebat pun Jangan harap bisa mendapat tahu tentang jejak Lim Tai Teng, kau berencana untuk membelenggu kaki siapa tanya Wihujin Hu Jin sambil tertawa. Kakiku sendiri bagaimanapun tak becusnya seseorang, paling tidak ia dapat membelenggu kaki sendiri dan hal tersebut merupakan suatu hal yang tak dapat diragukan lagi. Yanjib telah membelenggu kakinya sendiri. Dalam sakunya masih terdapat banyak sekali tali. Dia seakan akan gemar menggunakan tali sebagai senjatanya. Wei Hujan juga kelihatan agak tertegun, tapi sesudah tertegun beberapa saat lamanya dia baru tertawa lebar, sahutnya, "Benar, kera ini memang merupakan sebuah kera yang sangat baik, bahkan aku pun mau tak mau harus mengakui bahwa kera ini memang merupakan sebuah kera yang sangat baik." Terlalu memuji seandainya kau membelenggu dirimu sendiri di tempat ini, aku memang tak akan mampu untuk menemukan kembali jejak lim Tai. Pengaku tak perlu membelenggu kakiku sendiri, kata Quick Tai Kakiku seperti juga dengan kakinya. Jadi kalau begitu, kau sudah bertekad untuk tidak pergi dari sini, agaknya memang begitu. Sebenarnya aku telah bersiap siap untuk membelenggu kalian dengan tali kemudian memaksa kalian untuk mengatakan jejak Lim Tai Peng. Sebelum kalian berbicara, aku tak akan melepaskan kalian pergi. Setelah berhenti sebentar, dia menghela nafas panjang, lalu terusnya sambil tertawa getir, siapa tahu kalian telah membelenggu diri sendiri inilah yang dinamakan siapa turun tangan lebih dulu, dialah yang lebih tangguh kata Quick Tailok tertawa. Sayang sekali yang bakal mendapat musibah juga bukan aku, melainkan diri kalian Oya oh yeah, tentu saja kalian tak akan mengendon sepanjang hidup di tempat ini bukan? Siapa tahu begitu jawab Quick Taylok sambil tertawa. Setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, katanya lagi seraya tersenyum, tempat ini mana hangat, sedap, nyaman lagi paling tidak jauh lebih nyaman daripada tempat bobrok kami itu mencorong sinar tajam dari balik matui hujin setelah mendengar perkataan itu serunya jadi kalian tinggal di sebuah rumah bobrok kau tak usah mencoba untuk memancing rahasia apa-apa dari mulutku tidak sedikit rumah bobrok yang ada di dunia ini jika kau ingin mencarinya satu demi satu maka sampai masuk liang kubur pun belum tentu pekerjaanmu itu sudah selesai. Wei segera menghela nafas panjang. Aaai, aku hanya merasa sedikit keheranan apa yang kau herankan sejak kecil Lim Tai Peng sudah terbiasa dimanja. Kenapa ia bisa tahan untuk hidup di dalam sebuah rumah bobrok? Karena di dalam rumah bobrok kami itu, Terdapat semacam benda yang tak akan didapatkan di tempat lain. Di tempat kalian sana, ada apanya? Teman asal ada teman sekalipun, tinggal di rumah yang lebih miskin dan lebih bobrok pun juga tak mengapa. Sebab, asal di sana ada teman, di situ pula ada kehangatan dan kegembiraan. Tempat yang tak ada temannya, meski di seantero lantai penuh dengan emas permata, dalam pandangan mereka tidak lebih hanya sebuah penjara yang terbuat dari emas. Wei kembali termenung sampai lama sekali, akhirnya dia menghela napas panjang, katanya, tampaknya, walaupun kalian agak mengherankan, sesungguhnya cukup bersetia kawan, yaa, paling tidak kami tak akan mengkhianati kawan kata Quick Tai Apakah sampai kapanpun kalian tak akan mengkhianati teman tanya Wei lagi? Quick Tai mengangguk. Wei kembali tertawa, katanya riang, baik akan kulihat, kalian bisa menunggu sampai kapan fajar telah menyingsing, langit pun menjadi terang. Di atas meja dihidangkan pelbagai aneka kue dan santapan yang lezat, semuanya membangkitkan selera makan orang saja. Bersantap, bukan saja merupakan kenikmatan, juga merupakan suatu seni. Wei Hujan pandai sekali mencari kenikmatan hidup, juga mengerti tentang seni memasak. Waktu makan, dia makan amat lamban, makan dengan indahnya. Entah apapun yang sedang dia makan, selalu bisa menimbulkan kesan bahwa makanan yang sedang dimakannya itu lezat sekali. Apalagi semua hidangan tersebut pada hakikatnya memang merupakan hidangan yang paling lezat. Kalau baunya saja sudah sedap, apalagi kalau dimakan tentu enaknya bukan kepalang. Quick Tailog sudah tidak tahan dan diam-diam menelan air liur. Bila pengaruh arak sudah hilang, biasanya perut akan terasa lebih cepat laparnya. Sambil menahan lapar, harus menyaksikan orang lain berpesta pora, siksaan semacam ini pada hakikatnya jauh lebih menderita daripada siksaan apapun jua. Tiba-tiba quick dialogue berteriak keras, A.A.A.I., masa cuan rumah makan sendiri, membiarkan tamunya menahan lapar sambil menonton orang makan, Macam beginikah perlakuan dari seorang tuan rumah Hujan manggut-manggut. Yaa, ini memang bukan cara melayani tamu yang baik. Tapi benarkah kalian adalah tamu-tamu ku? Quick Taylor berpikir sebentar, kemudian sambil menghela nafas dia tertawa getir. Bukan inginkah kalian menjadi tamuku? Tidak kenapa? Demi Lim Tai Peng Quick segera menghela nafas panjang, sahutnya. Aaai, Siapa suruh dia adalah sahabat kami walaupun kalian cukup setia kawan tapi kalian pun cukup goblok katai Hujin sambil tertawa. Oye oh yeah, hingga kini kalian masih belum bertanya kepadaku mengapa aku hendak mencari Lin tai Peng, Kami merasa tak perlu bertanya kenapa tidak perlu. Dari mana kalian bisa tahu aku bermaksud baik atau bermaksud jahat kepadanya? Siapa tahu aku hendak mencarinya karena ingin memberi sedikit barang kepadanya. Aku hanya tahu akan satu hal. Bila dia tak ingin berjumpa denganmu, kami pun tak akan membiarkan kau menemukan dirinya, entah maksud baik atau jahat. Kedua-duanya adalah sama saja. Dari mana kau bisa tahu dia tidak bersedia menjumpai deri Wi hujan lagi? Sebab kau mencarinya dengan terlampau tergesa-gesa? Seperti mengandung satu maksud yang tidak baik, kalau tidak, seharusnya kau biarkan aku pulang dan memberitahukan hal ini kepadanya, kemudian suruh dia yang datang mencarimu. Wih hujin segera tertawa, katanya, tampaknya kalian tidak bodoh, cuma ada sedikit bodoh roya oh yeah, andai kata kalian takut dikuntil secara diam-diam walahku -diam sehingga tak berani pulang, janganlah pulang, kalian toh masih bisa pergi ke tempat lain? Buat apa mesti mengikat diri di tempat ini? Quick, Taylor berpikir sebentar, lalu serunya kepada Yan Jit, Agaknya apa yang dia ucapkan memang masuk di akal juga. Mengapa kita belum juga pergi dari sini? Sebab saat ini aku sudah tak akan membiarkan kalian pergi lagi, kata hujan dengan cepat. Kau sendiri kan pernah bilang, setiap saat aku boleh pergi meninggalkan tempat ini, tapi sekarang aku telah berubah pikiran. Sesudah tertawa, lanjutnya, kau toh juga tahu, perempuan itu suka berubah-ubah pikiran setiap waktu Quick Tai segera menghela napas panjang. Aaai, andai kata kau bukan seorang perempuan, hal ini lebih baik lagi apanya yang baik sambil memandang Xiaomi dan kue-kue kecil lainnya di meja sahut Quick Tai Jika kau ini seorang lelaki, paling tidak aku bisa tebakan muka untuk merampas makanan milikmu itu. Kenapa kau tidak menganggap saja diriku sebagai seorang lelaki tantang Wi Hu Jin sambil tersenyum? Quick Tai Lok segera berpaling ke arah Yan Jit, sedang Yan Jit mengeritkan matanya. Terdengar Wi Hu Jin berkata lagi, tak ada salahnya kalau kalian berdua ingin maju bersama Yan Jit segera tertawa. Kulit mukaku masih belum setebal mukanya, lebih baik biar dia saja yang turun tangan seorang diri. Quick Tailok segera menghela napas panjang, katanya, bila seseorang sudah kelaparan setengah mati, sekalipun tak ingin menebalkan mukanya juga tak bisa. Mendadak tubuhnya meluncur ke depan dan menubruk ke atas meja yang penuh dengan hidangan itu. Kesepuluh jari tangannya dipentangkan bagaikan kuku Garuda, Ternyata yang dipergunakan pemuda itu adalah jurus Hui Eng Poh Toh, elang terbang menyambar kelinci, dari ilmu Eng Jiao Kang yang sangat lihai itu. Menggunakan jurus elang terbang menerkam kelinci untuk merebut siomai dari atas meja, sebenarnya kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang menggelikan sekali. Tapi, bila seseorang sudah kelaparan sekalipun perbuatan yang lebih menggelikan juga bisa dilakukannya. Wei segera tertawa, katanya, aku lihat ilmu Angel Kang yang kau miliki termasuk lumayan juga. Sekalipun mulutnya bercakap-cakap dengan santai, namun serasang supit di tangannya mendadak menotok ke muka dengan cepatnya. Supit yang digunakan adalah supit perak yang halus, supit semacam ini biasanya akan patah jika terbentur. Dengan cepat supit itu menotok pelan di atas jari tengah tangan kanan Quick Tailok. Sumpit itu ternyata tidak putus. Sebaliknya tubuh Quick Tylok bagaikan layang-layang putus benang, mendadak ia terjatuh dari tengah udara dan sebentar lagi agaknya akan segera menjatuhi hidangan di meja. Mendadak sumpit di tangan Wei Hujing itu secepat kilat menjepit ke arah pinggangnya, dengan begitu seluruh bobot badannya terjatuh di atas sumpit yang terbentur sedikit saja akan patah itu. Ternyata sumpit itu belum juga patah. Tangan Wi Hujan masih berhenti di tengah udara dan menjepit tubuhnya dengan serasang sumpit itu, persis seperti lagi menyumpit seekor udang bagu. Yan Jit menjadi tertegun setelah menyaksikan kejadian itu. Sambil tersenyum Wihujin Hujin segera berkata, Nol ha begini besarnya ya cukup kenyang untuk isi perutmu seharian penuh begitu selesai berkata, tubuh Quick Tai Lok sudah melayang ke atas tubuh Yan Jit. Yanjit ingin menerima tubuhnya, tapi tak sanggup. Kedua orang itu segera saling bertubrukan dan sama-sama terguling ke arah tanah. Lewat lama sekali Quick Lok belum juga merangkak bangun, ia hanya bisa memandang ke wajah Jain dengan sepasang mata terbelalak lebar-lebar. Dia seakan akan dibuat tertegun oleh kejadian tersebut. Mendadak Yanjit bertanya. Tahukah kau jurus apa yang barusan dia pergunakan itu? Quick Tai Lok segera menggeleng. Kau toh mengerti ilmu Engjiao Kang seru Yan Jit. Seharusnya kau juga tahu bukan kalau dalam ilmu tersebut terdapat satu jurus serangan yang dinamakan Lo Eng Chua Elang tua menyambar ayam Quick Tai Lok manggut-manggut. Yanjik segera tertawa, serunya. Jurus serangan yang barusan ia pergunakan itu adalah perubahan dari jurus Elang Tua menyambar ayam yang diberi nama Kuai Chushiaki dengan sumpit ayam. Sebetulnya aku ini ayam atau siomai sudah pasti siomai isi daging ayam. Sungguh tak ku sangka persoalan yang kau ketahui tak sedikit jumlahnya. Seru Quick tailok pula sambil tertawa. Mendadak tubuhnya meluncur ke depan dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Kali ini dia tidak mencomot ke atas meja, melainkan menerobos ke kolong meja. Wei Hujin sedang mendengarkan pembicaraan mereka sambil tersenyum, seakan-akan merasa tertarik sekali. Agaknya dia tidak menyangka kalau Quick Tai akan menyusup maju lagi ke depan, sementara masih bercakap-cakap, lebih tidak menyangka lagi kalau orang itu bakal menerobos ke kolong meja. Di kolong meja tak akan dijumpai hidangan lezat, tapi mau apa dia menerobos ke bawah? Ingin mencari tulang? Tanpa terasawi hujin menjadi agak keheranan, tapi saat itulah mendadak hidangan yang berada di meja itu berlompatan ke tengah udara, bersambung ke jilid 14.